mata dulu. Yuk, kita ya. Dalam keluaran. Sebelum ke tanah Kanaan. Mesir. Di tanah Mesir. Mesir. Siapa yang membawa bangsa Israel ke tanah Musa. Mesir? Musa. Nah, tapi apakah Musa langsung bawa gitu aja? Enggak. Cara seperti apa? Caranya Tuhan apa memberikan. Dia orang ABD terus dia ke Firaun pertama bareng sama Harun. Itu Harun buat mujizat tongkat jadi ular. Habis itu sampai Firaun dia dibolehin, baru ada 10 itu apa? Coba. Tulang, 10 tulang. Iya, 10 tulang. Nah, kita akan membahas sekarang yang 10 tulang. Jadi ceritanya itu, pada saat itu bangsa Israel yang ada di tanah Mesir dan ada Musa ingin membawa bangsa Israel kalau dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tapi tidak dibolehkan raja Firaun. Nah, kita akan membahas lalu Tuhan Allah menurunkan 10 tulang kepada bangsa Mesir. Yang pertama apa? Air menjadi darah. Apa ini tulisannya? Apa sih kok ini? Dokter juga bukan. Aku. Air menjadi darah. Tahu air? Tahu. Pada saat itu sedang Musa berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan menurunkan kepada bangsa Mesir itu air menjadi darah. Jadi setiap bayangkan coba. Di dalam Mesir itu setiap namanya air berubah menjadi darah. Keren gak? Keren kan? Jadi kalau mau minum, nantinya mau minum langsung darah. Jus. Mau bikin jus semuanya darah. Jadi minum darah. Jadi di sana gak ada lagi kekurangan darah. Iya, gak mati. Apakah bangsa Raja Firaun langsung luluh, langsung memperbolehkan? Enggak. Tidak. Lalu dikasih lagi tulang kedua. Ayo, oke.
pernah lihat lalat-lalat menyinggapi kerbau-kerbau itu? Pernah, tapi kok nginggap ke dia? Pokoknya lalat itu yang menghisap darah. Lalat yang menghisap darah kerbau itu loh. Mati. Nah, itulah yang terjadi di bangsa Mesir. Terjadi namanya lalat pikat. Serem ya? Udah? Terus? Lima apa? Penyakit sampar. Siapa yang pernah makan? Kok bokeh sama kan terus? Pernah makan.
yang baru? Yohanes. Yohanes. Makanannya apa namanya dikasih sama madu. Madu. Udah? Terus 9 apa? Gelap gulita. Oh, gelap malu udah manis banget sih. Gelap gulita. Malu. Loh kok gini gitu banget sih? Gelap gulita. Jadi jangankan lihat Kesia, giginya aja enggak kelihatan. Kalau gelap gulita. Ya? Serem enggak? Ini kapan? Yang 10 apa? Diberitahukan. Diberitahukan. Diberitahukan, tapi di bawahnya itu pasti akan diberitahukan apa? Ada yang tahu? Ke-10. Yang ke-10 ya, gelap 10. Apa darah? Oh, kalau buat orang Israel itu apa? Buat orang Mesir. Di orang Mesir itu terjadi. Terjadi anak sulung meninggalkan? Iya, anak sulung mati. Apa? Meninggal, mati kucing. Anak sulung? Alkitab catat mati. Anak sulung mati. Parah berarti itu anak sulungnya kucing dong. Hewan. Coba kamu buka Alkitab, maka matilah Yusuf, maka matilah Abraham. Kata mati dalam Alkitab. Meninggal. Tulisnya salah itu sih. Ya. Ya udah nanti diperbaiki ya. Nanti kamu tulisnya. Tulis surat ke LKI, Lembaga Alkitab Indonesia, tolong diganti kata mati menjadi meninggal. Baik, jelas. Oke, jadi ada 10 surat. Tahu anak sulung mati? Tahu anak sulung apa? Tahu anak kaki sama anak pertama. Kaki. Anak terakhir atau anak pertama? Mati. Jadi semuanya anak pertama, anak sulung bangsa Mesir meninggal dunia atau mati. Nah setelah itu baru mereka diperbolehkan pergi meninggalkan Mesir. Oke. Okay. Sampai situ aja. Jadi ayat hafalan adalah menghafal 10. Iya, hafal. Ah. Sekarang buka Alkitabnya, nanti itu di dalam Keluaran 8. Mulai dari Keluaran 7. Keluaran 8, kalau nggak tahu catat sekarang yang sini. Ya udah, sekarang Nurul Rama yang baca. Saya bacakan sekali ya. Air menjadi darah. Kata nyamuk, lapikan. Penyakit sampah pada ternak. Barang, wujud es, jualan. Keluaran 8. Ayat. Itu satu-satu judul. Ayat 2 apa kok? Lihat aja bacanya di situ. Kalau pakai lewat HP enggak bisa. Bisa, ayat. Ini tahunya itu judulnya doang, judul ada judulnya enggak situ? Enggak ada. Ayat 8 buka. Lebih baik catat di HP kamu, Charlie. Ini cuma ada dua. Nah, nih ayat ke 8 nih. Ayat kedua kata. Tulah pertama, air menjadi darah. Tulah kedua, kata. Tulah ketiga, nyamuk. Jadi bukan cuma ayat 8 doang, sampai ayat berapa nih? Tulah pertama, kalian pikir. 5, minyak sampah.